Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di hari ini, akhir bulan Juli, dalam masa PPKM level 4, tapi semoga kita tetap bisa semangat, ya, gitu ya. Kali ini kita ada kelas jurnalistik edisi bulan Juli. Kita akan sama-sama belajar bersama Mbak Vito Agusting. Beliau akan sama-sama memberikan pengalamannya, memberikan berbagi pada kita terkait dengan kita akan berkenalan nih sama yang namanya jurnalisme investigasi ya gitu. Sebelumnya kita sapa dulu Mbak Vito, selamat siang Mbak. Selamat siang Mas Ajiwan. Selamat siang. Wah, suaranya agak pelan ya Mbak ya. Kecil ya. Oh ya, Mbak. Sudah lama nggak ngobrol sama Mbak Vito. Selamat siang Mbak Vito. Selamat siang Mas Ajiwan dan teman-teman Solider. Suaranya kedengeran nggak ya? Di sini tuh apa sinyalnya agak bermasalah gitu. Kedengeran sih Mbak. Maaf, kedengeran ya. Kabar sehat Mbak Vito? Alhamdulillah sehat. Kawan-kawan sehat ya Mas Ajiwan. Alhamdulillah. Lama nggak ngobrol, ternyata kita sekali yang ngobrol ketemu di kelas gitu ya. Gitu. Siang hari ini kita ini Mbak pengen apa ya, pengen dapat ilmu dari Mbak Vito terkait dengan jurnalisme investigasi ya gitu. Seperti apa dasarnya, seperti apa, karena kami masih belum banyak pengetahuan tentang hal itu kayak gitu. Monggo Mbak, mungkin dipersilakan untuk dimulai saja gitu. Ya, terima kasih Mas Ajiwan. Ya, selamat siang kawan-kawan Solidar semuanya. Terima kasih sudah diundang ya untuk ngobrol justice di sini ya. Ya kebetulan maaf mungkin karena sinyal di sini agak bermasalah, saya mohon izin untuk mematikan video, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mbak. Bisa siapa nih? Ya. Oke. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Ya. Siang ini kebetulan saya diminta sama Mas Robandi ya untuk ngobrol. Saya lebih senang sharing aja sebenarnya ya terkait dengan gimana sih membuat isu, apa liputan investigasi dan reportase dari investigasi itu seperti apa gitu. Nah, kita mungkin di sini akan bertukar pengalaman dan karena saya yakin teman-teman Solidar juga sudah pernah melakukan investigasi di lapangan, jadi itu ya. Dan saya yakin isunya karena lebih spesifik terkait dengan isu-isu difabel dan tantangannya lebih besar gitu ya. Kalau saya istilahnya mencoba untuk sedikit membandingkan gitu ya, karena yang pertama isu difabel ini jarang menjadi isu konsen di media-media massa mainstream gitu ya, hanya beberapa isu apa hanya beberapa media massa saja yang mengangkat isu-isu difabel, khususnya terkait dengan hubungan difabel dengan hukum. Artinya kalau difabel tengah apa ya saya ber apa bermasalah dengan hukum, maka itu yang biasanya sering diangkat gitu ya, misalnya ada kasus-kasus kriminal, kasus-kasus kekerasan seksual itu yang menimpa difabel, itu yang kemudian biasanya menjadi apa konsen dari media untuk mengangkatnya. Tapi terlepas dari itu jarang sekali. Misalnya terkait dengan kebijakan, terkait dengan apa misalnya soal pandemi ini ya, sebenarnya banyak sebenarnya untuk yang perlu bisa diinvestigasi gitu. Tapi itu luput gitu ya, karena orang biasanya fokus dengan pandeminya, dengan bagaimana rumah sakit kolaps gitu ya, bagaimana tempat tidur yang kekurangan, soal oksigen yang stoknya habis gitu, soal kematian dan segala macam. Tapi terkait bahwa di situ ada difabel yang juga menjadi korban pandemi gitu kan, menjadi penyintas pandemi, itu jarang sekali untuk diliput karena padahal di satu sisi teman-teman difabel ini punya spesifikasi tertentu ya dalam penanganan dan segala macam ya terkait dengan isu pandemi. Oke, teman-teman mungkin kita mulai aja. Next, Mas atau Mbak untuk slide-nya ya.
Silakan next. Oke. Okay. Oh, kecil sekali ya. Oke. Halo, tes. Apakah sudah kedengeran ya, teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, okay, iya. Ini saya coba nggak pakai headset ya. Oke. Okay. Ya, malah lebih besar, Mbak. Bagus suaranya. Lebih besar ya. Ya, ini saya nggak pakai headset aja. Ya, ya. Di sini saya ingin menampilkan dua contoh kasus, kawan-kawan ya, terkait dengan mungkin lebih bukan pada investigasinya ya, tapi ini terkait dengan berita gitu ya. Ini yang pertama ini adalah cuplikan dari tulisan saya. Ini di waktu itu diminta teman-teman Sigap untuk menulis soal success story kawan-kawan pendamping dalam mendampingi kasus-kasus hukum yang menimpa kawan-kawan difabel. Nah, ini ada sebuah kutipan tulisannya di sini terkait dengan kasus yang menimpa sebut saja Narti. Jadi Narti ini bukan nama sebenarnya ya. Ini adalah salah satu difabel. Dia korban kekerasan seksual. Dia adalah difabel retardasi mental. Di sini dikisahkan ya, ini bukan ambeien, Narti ada yang nakalin. Jadi ini ada bidan. Jadi Narti ini dibawa ibunya ke bidan gitu kan, karena mengeluh semalaman dia nangis gitu kan, karena alat kelaminnya sakit gitu kan. Nah, dipikirnya ambeien sama ibunya, tapi ternyata ketika diperiksa oleh bidan bukan. Jadi ada dugaan Narti ini mengalami kekerasan seksual. Tapi ketika tiap kali ditanya, Narti tidak mau bercerita waktu itu. Next. Next slide-nya. Halo, apakah kedengaran ya, teman-teman? Maaf. Kedengaran, Mbak. Beberapa yang lalu. Aku mau di sani sore 10, halo. Kurang 1, kurang 0. Halo, sudah ganti slide ini, Mbak. Kalau saya kurang, kalau kurang parton. Halo teman-teman, apakah kedengaran? Halo. Kedengaran, Mbak. Kedengaran. Oh, iya. Terdengar jelas, Pak. Atau mungkin rolas telulas sih. Iya, iya. Rolas telulas. Slide-nya bisa next, Mas. Lanjut. Oh, iya, lanjut. 10:30 nih. Ya. Nah, ini kutipan dari sebuah media berita di media detik.com tahun 2020 lalu. Ini ada kasus terduga ya, pelaku kejahatan ini ditembak oleh polisi, ini di Medan. Nama pelakunya adalah Kamiso. Dan dia mengaku bahwa dia ditembak ketika sudah menyerahkan diri gitu. Sebenarnya ada gambarnya ya, dia duduk di kursi roda seperti itu. Belum Mas. Masih yang tadi. Ya, masih slide yang tadi. Maaf. Ya, oke. Okay. Nah, kasus ini, kok ini berita yang saya pikir sedikit berbeda ya, teman-teman. Biasanya kalau kasus kriminal, biasanya kan yang muncul, biasanya sering muncul adalah pelaku ditembak polisi dengan alasan pelaku akan melarikan diri, gitu kan? Itu yang sering muncul biasanya. Tapi di sini ada pengakuan dari terduga pelaku bahwa dia ditembak setelah dia menyerahkan diri. Nah, info-info terkait bahwa soal pelaku yang ditembak polisi ketika dia dalam kondisi sudah menyerah gitu ya, itu jarang sekali dipublish, jarang sekali muncul. Padahal sebenarnya mungkin secara berdasarkan rahasia umum nih, dan ini juga cerita dari teman-teman jurnalis yang biasanya
meliput di kepolisian gitu, biasanya memang ada kasus-kasus seperti itu ya, ditembak setelah menyerah gitu. Nah, cuman ini ada hal yang berbeda ketika ada pengakuan tersangka ya. Nah, next slide selanjutnya, dari dua contoh kasus tadi ya teman-teman, kita bisa sebagai seorang jurnalis lah ya, pasti ada kepikiran, ada beberapa pertanyaan yang terlintas gitu kan. Misalnya curiga nih Narti memang mengalami kekerasan seksual, atau ingin tahu siapa sebenarnya pelakunya gitu kan, karena dia bungkam kan, tidak mau cerita. Kemudian ingin tahu bagaimana polisi dan pendamping mengungkap kasus yang menimpa Narti misalnya, atau ingin tahu kronologi soal kisah penembakannya Kamiso misalnya, curiga misalnya penembakan terhadap pelaku kejahatan nembak di kakinya itu adalah modus polisi sebenarnya, atau mungkin curiga bahwa pelaku kejahatan yang ditembak itu rata-rata menjadi difabel kemudian. Nah, ada serangkaian pertanyaan yang akan muncul biasanya ya, dan itu akan membawa teman-teman sebagai jurnalis itu biasanya untuk ingin tahu gimana sih sebenarnya faktanya gitu kan, kemudian ingin mengungkap gitu kan sebenarnya kronologinya seperti apa yang dialami Kamiso, bagaimana yang dialami Narti gitu kan, siapa pelakunya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan menggiring kita untuk melakukan pengungkapan atau investigasi selanjutnya. Oke, okay, next. Di sini kita bicara soal dalam investigasi itu setidaknya ya, teman-teman kita bisa melihatnya sebenarnya ada lima elemen gitu kan yang mesti. Nah, artinya kejahatan di sini banyak ya teman-teman ya, artinya tidak hanya terkait dengan kasus-kasus kriminal, mengungkap kasus-kasus kriminal, tidak hanya itu, atau mungkin kekerasan seksual, tidak hanya itu, tapi misalnya kasus korupsi, kasus penyelewengan kebijakan gitu kan, kasus penyelewengan jabatan dan segala macam ya, yang sifatnya itu adalah berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi ada kepentingan publik yang lebih besar, yang itu yang harus diungkap. Karena misalnya kemarin ya, terkait dengan kasus soal stok oksigen di Rumah Sakit Sarjito yang habis misalnya, yang kemudian ternyata habis itu banyak sekali pasien yang meninggal, puluhan jumlahnya. Nah ini seorang jurnalis dia kan pasti pengen tahu dong gitu kan, apakah ini terkait dengan meninggalnya pasien ini karena terkait oksigen yang habis atau karena apa gitu. Nah ini makanya karena ini terkait dengan kepentingan publik yang lebih besar, masyarakat DIY secara besar, pasien-pasien dan segala macam. Nah makanya itu diungkap gitu kan. Nah ini sifat kejahatan untuk pengungkapan kejahatan terhadap kepentingan publik seperti itu. Jadi bukan pada ranah privasi gitu ya. Misalnya privasi ini kalau teman-teman misalnya suka meliput atau mendengar gitu ya, mendengar atau melihat atau tahu misalnya soal kasus kok ada artis nih yang kawin cerai gitu misalnya. Nah, itu bukan pada ranah jurnalis untuk melakukan investigasi, karena itu sifatnya bukan untuk kepentingan publik, tapi privasi dari artis itu. Nah, kemudian yang elemen kedua, itu adalah kasus itu sifatnya sistematis. Jadi ada kaitannya. Ada kaitan, ada kronologi, ada benang merah, gitu ya, yang itu mesti diungkap. Jadi kasus itu tidak berdiri sendiri, gitu kan. Misalnya kasus Narti, gitu kan. Narti mengalami kekerasan seksual, dia seorang difabel, mengalami kekerasan seksual. Artinya ini ada rentetan peristiwanya sebelumnya. Kronologinya itu seperti apa, gitu kan. Misalnya
bahwa dia sebelumnya di rumah sendiri atau dia sudah apa istilahnya dari pelaku sudah sebenarnya sudah mengincar lama dan segala macamnya. Jadi artinya ada sebuah sifat yang sistematis. Misalnya kalau kasus korupsi misalnya bahwa seorang pejabat itu melakukan korupsi karena dia memang sejak awal terbukti apa ada penyelewengan jabatan, ada dia mengutak-ngutik aturannya misalnya supaya bisa melakukan korupsi dan segala macam. Artinya ada benang merah dan kasus itu tidak berdiri sendiri. Kemudian yang elemen ketiga ini adalah untuk menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan menjelaskannya secara gamblang. Jadi maksudnya gini, bahwa apa dalam sebuah investigasi itu pasti di awal ketika kita tahu kasusnya itu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan tadi seperti yang ketika teman-teman tahu ya soal kasus tadi ya soal dua contoh kasus tadi memunculkan pertanyaan ingin mengungkap ingin tahu sih seterusnya kayak apa gitu ya. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dijawab jurnalis ketika melakukan investigasi. Nah, jadi itu nanti yang harus dijelaskan kepada publik melalui tulisannya atau melalui suara kalau radio atau melalui gambar kalau televisi. Adalah mendudukkan aktor-aktor yang terlibat secara lugas, didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Nah, di sini teman-teman harus bisa mengungkap siapa sih pelakunya, kayak gitu kan. Kemudian bukti-bukti pendukungnya apa misalnya gitu kan, apa sih bukti-bukti yang didapat, kompleksitas masalah dan bisa membuat perubahan berdasarkan laporan itu. Nah teman-teman dalam sebuah investigasi laporan itu biasanya nanti akan memunculkan apa istilahnya dampak ya. Dampak dari tulisan atau mungkin liputan dari produk karya jurnalis teman-teman. Nah, ini akan memberikan dampak yang luas gitu kan. Dan itu akan mendapatkan tanggapan. Nah, tanggapannya beragam ya. Ada yang mungkin mempersoalkan gitu kan atau mungkin sebaliknya gitu. Bahwa memang perlu ada evaluasi gitu. Dari sebuah persoalan gitu. Seperti kemarin kebetulan saya ikut dalam liputan kolaborasi COVID di DIY, ada 7 jurnalis yang bergabung, saya termasuk di dalamnya, dan kemarin terakhir kami melakukan investigasi terkait kasus habisnya oksigen ya, stok oksigen di rumah sakit. Dari pas satu muncul ada dampaknya ya, artinya beberapa elit pejabat yang ada di DIY menjadikan tulisan itu sebagai apa bagian evaluasi gitu kan, dan harapannya memang dan juga tanggapan berbagai publik ya terkait dengan apa yang sudah kami dapatkan di lapangan gitu, harapannya nanti jangan sampai itu terulang dan kematian terjadi. Okay, next. Kadang orang ini ya ada yang menyamakan atau mungkin agak bingung gitu kan, apa sih bedanya liputan mendalam dan liputan investigasi gitu kan, ini serupa tapi tak sama. Nah kalau in-depth reporting atau liputan mendalam atau laporan mendalam, nah itu biasanya sifatnya itu menyampaikan kronologi sebuah peristiwa, jadi dari awal sampai akhir. Misalnya kayak kasus Narti tadi, menulis tentang gimana sih awal mulanya sampai Narti kemudian mengalami kekerasan seksual. Kemudian sampai di akhirnya proses hukumnya seperti apa. Nah, itu biasanya liputan mendalam seperti itu. Jadi menjelaskan secara gamblang sebuah peristiwa itu seperti apa. Seperti kasus Kamiso, gimana sih dia bisa ditembak polisi gitu kan ketika posisi sudah menyerahkan diri. Nah, teman-teman jurnalis akan menceritakan itu dari A sampai Z gitu. Nah, biasanya pertanyaannya adalah bagaimana peristiwa itu terjadi,
terus mengapa peristiwa itu terjadi gitu kan. Nah, artinya harapannya biar publik itu bisa tahu gitu kan dan memahami peristiwanya seperti apa. Nah, tetapi kalau liputan investigasi itu berbeda. Bedanya adalah selain harus ada faktanya gitu kan, liputan mendalam juga ada fakta. Tapi fakta di sini adalah mengungkap gitu ya, mengungkap sebuah sesuatu yang disembunyikan gitu kan, sebuah kejahatan yang terjadi, sebuah kasus korupsi yang terjadi gitu kan, dan kemudian mencoba untuk menjawabnya gitu kan, apa yang sedang terjadi, kemudian siapa pelakunya kayak gitu. Nah, di sini harapannya juga sama, itu supaya persoalannya sudah diungkap itu bisa diketahui oleh publik. Gitu ya. Oke, next. Dalam sebuah karya jurnalistik untuk investigasi, itu memang biasanya kalau dalam bentuk tulisan, ya teman-teman, misalnya di Solider, atau misalnya di Tempo, gitu, biasanya di majalah atau di koran, gitu kan, itu biasanya tulisannya panjang-panjang, gitu kan, halamannya berlembar-lembar, gitu. Nah, tapi apakah itu kemudian menjamin menjadi ciri khas dari sebuah tulisan investigasi? Artinya apakah produk atau karya jurnalistik investigasi itu memang harus panjang gitu? Ternyata tidak. Kalau teman-teman misalnya ada yang tahu liputan investigasi melalui radio atau melalui televisi itu durasinya tidak panjang, gitu, tidak panjang, tidak panjang ya. Dan itu paling hanya sekian menit gitu kan, dan itu merupakan sebuah karya jurnalistik investigasi. Artinya bahwa sebuah karya yang panjang itu tidak selalu investigasi. Tetapi liputan yang menggunakan teknik investigasi juga belum tentu merupakan sebuah produk karya jurnalistik investigasi. Nah, ini artinya ada hal yang berbeda ya teman-teman. Ada sebuah produk jurnalistik investigasi, artinya produknya, gitu kan? Ada kemudian yang namanya teknik investigasi. Nah, ini adalah teknik, artinya bagaimana teman-teman melakukan reportase, melakukan liputan, gitu kan? Pakai metode apa? Nah, itu secara teknisnya. Kalau produknya berarti ya isinya, gitu kan? Bentuknya kayak apa dari produk itu? Nah, itu adalah investigasi. Nah, ini hal yang berbeda. Nah, kemudian sebuah berita atau liputan itu disebut sebagai produk jurnalistik investigasi, itu syaratnya juga harus orisinil. Orisinil dalam arti itu terkait ini ya, bukan pada temanya. Misalnya, kalau teman-teman ingin meliput misalnya dampak apa pandemi terhadap difabel gitu kan, itu mungkin media yang satu sudah pernah menulisnya, tapi kemudian kalau misalnya Solider akan mengungkap kasus yang apa tema yang sama, tetapi kasusnya berbeda, itu tetap merupakan teknik liputan investigasi. Artinya tidak harus bahwa sesuatu yang pernah ditulis oleh media yang lain itu tidak bisa ditulis oleh media yang lain yang dikategorikan dengan kategori investigasi. Yang membedakan adalah misalnya teman-teman harus mendapatkan bukti yang baru nih, hal yang baru dari sebuah liputan itu. Kalau liputannya sama saja ya berarti bukan investigasi, gitu kan? Kalau ternyata ada bukti baru gitu kan, ada temuan-temuan baru, ada yang hal yang diungkap yang baru, nah itu merupakan sebuah produk investigasi. Oke, next. Nah, kemudian kayak apa ini teknik dari investigasi itu sendiri gitu kan, biasanya kalau yang sering menjadi tren ya, orang atau jurnalis apa sangat suka dengan liputan-liputan investigasi gitu ya. Beberapa teman jurnalis itu saya tanya gitu, mereka bilang asik karena bisa menyamar kayak gitu, asik karena bisa menyamar. Nah, memang dalam sebuah investigasi secara teknik memang
penyamaran itu dibolehkan, gitu ya. Nah, penyamaran ini macam ya, beberapa ada tekniknya bermacam. Setidaknya ada tiga hal ya. Yang pertama adalah penyamaran melebur, gitu kan. Ini jurnalisnya ini membaur menjadi bagian dari objek yang akan diliput. Misalnya nih, teman-teman ingin meliput tentang kehidupan atau mengungkap kehidupan difabel yang apa mereka berada di panti-panti sosial. Karena infonya mereka tidak terurus gitu kan, tidak mendapat apa istilahnya apa jaminan kesehatan yang bagus kayak gitu. Nah, ini kayak apa gitu. Nah, kemudian teman-teman jurnalis ini menyamar. Bisa misalnya menyamar menjadi difabelnya atau menyamar menjadi petugas panti sosialnya misalnya seperti itu gitu kan. Atau yang istilahnya bagaimana jarak antara jurnalis dengan kehidupan yang akan diungkap di situ dekat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada penyamaran menempel, embedded. Nah, ini memang di sini memanfaatkan objek tertentu untuk mendapatkan fakta, keterangan atau akses. Nah, misalnya ketika teman-teman ingin mengungkap gitu kan, mengungkap kehidupan seorang terpidana gitu kan, yang dulu pernah ditembak polisi gitu kan, ketika dia ditangkap gitu kan. Dan terpidana ini karena sudah terpidana, kemudian dia artinya sudah masuk di lembaga pemasyarakatan, sudah di penjara gitu kan. Nah, gimana untuk wawancara dengan terpidana ini gitu kan? Nah, mungkin akan susah ya untuk aksesnya. Nggak semua kadang jurnalis bisa mudah dapat akses untuk masuk di lembaga pemasyarakatan. Nah, misalnya gimana caranya dengan penyamaran menempel? Misalnya dia menyamar menjadi kuasa hukum atau pengacara dari terpidana itu, misalnya. Nah, ini pernah beberapa kali dilakukan oleh Tempo ya, ketika dia meliput. Misalnya pernah dulu di Yogyakarta, di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan di Sleman, itu pernah ada kasus penembakan 4 orang tahanan di Sleman. Nah, bagaimana supaya Tempo bisa tahu gitu kan kronologi penembakan yang ada di lapas itu gitu kan. Akhirnya dia menyamar gitu, ikut serta dengan kuasa hukum salah satu narapidana yang ada di sana gitu kan, yang jadi saksi mata. Nah, itu namanya penyamaran menempel. Kemudian ada juga yang namanya penyamaran berjarak. Nah, jarak ini bisa misalnya jurnalisnya melakukan pemantauan atau misalnya jadi kayak semacam mata-mata gitu kan. Biasanya kalau intel gitu kan, intel dia yang melakukan ini, tapi ini jurnalis gitu kan. Jadi memantau-matai dari secara apa? Jauh ya, memberikan jarak gitu. Dan ini dia bisa berperan sebagai apa saja gitu. Oke, next. Nah, kemudian juga ada teknik yang namanya observasi. Nah, observasi ini sama dengan yang namanya reportase ya, teman-teman. Jadi melakukan apa? Peliputan mendalam di lapangan, menggali fakta yang ada di lapangan. Jadi benar-benar memanfaatkan keahlian dari jurnalisnya gitu kan. Yang bisa mendengar, yang bisa melihat, gitu kan, yang bisa mencium bau misalnya, kalau nah itu bisa dilakukan di situ. Nah, kemudian dari hasil observasi ini dideskripsikan melalui tulisan atau melalui produk jurnalistik, misalnya kalau radio dengan suara, televisi dengan gambar, gitu kan. Kemudian ada juga teknik yang namanya mengecoh. Gitu. Maksudnya apa nih mengecoh ini? Mengecoh ini biasanya dilakukan oleh jurnalis ketika dia mengalami kesulitan untuk menembus narasumber, gitu kan? Kebetulan ini narasumbernya adalah narasumber inti. Dia adalah aktornya, gitu kan? Aktor yang dia harus diwawancarai dan diungkap dalam sebuah liputan investigasi. Misalnya nih,
teman-teman ingin meliput, ingin mewawancarai dari pelaku kekerasan seksual yang dilakukan terhadap Narti tadi, gitu kan? Atau teman-teman ingin mewawancarai polisi yang melakukan penembakan terhadap Kamiso. Nah, kalau teman-teman bilang, gitu kan, pada polisi itu bahwa saya ingin mewawancarai Anda terkait dengan kasus Kamiso, gitu kan? Intinya Anda melakukan penembakan terhadap Kamiso, gitu. Belum tentu polisi itu mau untuk diwawancara, gitu kan? Atau juga belum tentu pelaku kekerasan seksual terhadap Nati ini mau untuk diwawancara. Nah, kemudian yang dilakukan oleh jurnalis apa? Dia mengecoh, gitu kan? Mengecoh dengan memberikan pertanyaan yang berbeda. Misalnya, dia bilang pada polisi itu bahwa kami ingin mewawancarai Anda terkait dengan kasus-kasus kriminal yang ada di kepolisian secara umum di tempat Anda bekerja. Bagaimana sih, gitu kan, prosedurnya? Gitu. Nah, mungkin dia akan terbuka. Nah, di tengah wawancara itu barulah kemudian teman-teman memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan untuk mengungkap kasus Kamiso tadi, gitu kan. Jadi dengan mengecoh ini hanya untuk pokoknya pintu masuk deh, yang penting bisa ketemu dulu sama aktornya. Yang penting bisa wawancara dulu sama aktornya, gitu kan. Baru kemudian ketika sudah narasumber sudah nyaman, gitu kan, sudah asik nih sama kita, gitu kan, ngobrol sama kita, gitu kan, baru kemudian kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan intinya. Gitu. Oke, next. Maaf, masih kedengeran ya suara saya? Masih, Mbak, masih. Oke, terima kasih, Mas Ajiwan. Ya, selanjutnya, nah, dalam metode dalam investigasi itu teman-teman selain ada tekniknya, itu juga ada metodenya, gitu ya. Ada metodenya yang juga mesti ini menjadi bagian dari bahan teman-teman untuk mengungkap, gitu ya. Jadi memang mengungkap itu adalah kata kunci dari investigasi, ya. Mengungkap itu adalah kata kunci investigasi. Artinya kalau sebuah fakta itu sudah kelihatan, ya buat apa untuk diinvestigasi, gitu kan? Tapi kalau fakta itu disembunyikan, kejahatan itu disembunyikan, gitu kan? Nah itu orang curiga, gitu kan? Nah, ini harus diungkap nih. Melalui apa? Melalui liputan investigasi. Nah, di sini juga ada yang namanya metode investigasi. Ini teman-teman akan mengenal yang namanya material trail. Ini bahan dalam bentuk dokumen, gitu kan? Dokumen berbagai macam yang mesti teman-teman dapatkan dalam investigasi. Jadi biasanya bukti-buktinya apa? Dokumen itu apa aja? Macam-macam ya. Bisa dokumen foto, gitu kan? Bisa berupa rekaman CCTV, gitu kan? Atau dokumen misalnya perjanjian nota-nota perjanjian, gitu. Ada juga dokumen berupa rekaman suara, gitu. Nah, itu akan menguatkan karya jurnalistik kita. Jadi ada dokumen-dokumen yang akan mendukung bahwa memang benar polisi ini menembak Kamiso. Memang benar Pak Darso ini yang melakukan kekerasan seksual terhadap Narti, gitu kan, misalnya. Nah, buktinya apa? Oh, saya punya rekaman CCTV nih, gitu kan. Oh, saya punya rekaman suaranya. Saya punya foto-fotonya. Nah, itu adalah dokumen. Material trail, itu ya. Terus kemudian ada lagi people trail. Apa tuh, gitu kan? Itu adalah bagaimana menggali informasi dari orang-orang, kesaksian orang-orang, gitu kan? Nah, ini adalah bentuknya biasanya wawancara. Misalnya dari kesaksian korban, kesaksian dari keluarga, saksi mata yang lain misalnya, atau misalnya dari dari misalnya pelaku juga, gitu kan, kita harus konfirmasi kan,
atau dari pihak-pihak lain. Nah, ini bentuknya adalah biasanya wawancara. Kemudian ada lagi money trail, menelusuri aliran dan sumber uang. Nah, ini biasanya diperlukan ketika teman-teman melakukan investigasi untuk kasus-kasus korupsi atau kasus-kasus penggelapan pajak misalnya, yang ini terkait dengan aliran uang, gitu kan? Nah, apa itu bukti-bukti yang perlu dicari dari money trail? Itu misalnya ada rekening koran, ada nota jual beli misalnya, gitu kan? Nah, itu didapatkannya bentuk-bentuknya seperti itu. Oke, okay, next. Nah, kemudian setelah itu semua ya, sebelum teman-teman terjun ke lapangan, gitu kan, melakukan investigasi, perlu ada yang namanya perencanaan. Seperti tadi ketika sebelum sesi ini dimulai ya, teman-teman ada yang namanya rapat ya, mungkin itu rapat redaksi mungkin ya. Nah, ada perencanaan di situ, ada rapat redaksi di situ. Apa yang dilakukan, gitu kan? Yang pertama jelas ya, jelas bahwa teman-teman sudah tahu nih isu yang mau diinvestigasi apa, gitu kan? Kasusnya apa, teman-teman sudah tahu. Kemudian dibentuk nih timnya. Nah, tim ini, jadi jarang sekali yang namanya liputan investigasi itu dilakukan seorang diri. Di Tempo misalnya, dalam melakukan investigasi, itu juga dilakukan secara tim. Jadi tim itu terdiri dari banyak orang ya. Dan itu menyebar di berbagai daerah atau di berbagai institusi. Nah, tim ini, teman-teman, itu biasanya terdiri dari jurnalis-jurnalis yang mereka mempunyai keahlian yang berbeda. Maksudnya apa? Misalnya ada nih jurnalis yang dia jago menyamar, gitu kan? Kalau nyamar nggak ketahuan, gitu kan? Kalau nyamar nggak ketahuan, kayak bunglon gitu kan? Kalau di pohon jadi coklat, gitu kan? Di daun jadi hijau, gitu kan? Artinya dia punya keahlian untuk menyamar. Misalnya ada juga jurnalis yang dia punya keahlian melobi, gitu kan? Melobi narasumber untuk bisa ketemu dan wawancara, gitu. Atau melobi narasumber untuk bisa terbuka gitu kan, untuk cerita gitu kan. Jadi ada keahlian kayak gitu. Atau juga ada jurnalis yang punya keahlian misalnya keahlian memotret foto ya, fotografi. Keahlian untuk merekam gambar gitu ya. Kayak apa kameramen misalnya. Atau dan keahlian-keahlian banyak sekali keahlian ya. Keahlian untuk apa mewawancarai. Wawancara teman-teman itu juga butuh keahlian ya. Kadang ada tuh yang namanya jurnalis ketika wawancara narasumber dia iya-iya aja gitu kan ketika narasumber cerita A sampai Z gitu. Ternyata ketika pulang kembali ke kantor, loh kok wawancaranya tidak menjawab semua pertanyaan gitu kan. Tapi istilahnya justru narasumbernya curhat gitu. Nah, ini punya skill ya, harus ada skill. Di mana saat narasumber menghentikan jurnalis menghentikan wawancaranya gitu kan. Bagaimana jurnalis kemudian membalikkan pertanyaan gitu kan, dan bagaimana jurnalis itu menelusuri gitu kan supaya narasumber ini mau berkata terus terang gitu kan, menelisik dan segala macam ya. Ini ada keahliannya. Kemudian apalagi harus ada riset terlebih dahulu, riset awal, observasi awal. Jadi jangan sampai ketika terjun ke lapangan melakukan investigasi kita sama sekali nggak punya bahan nih gitu kan. Bahannya cuma cerita orang katanya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kemudian apa nih risetnya gitu kan? Risetnya bisa melalui riset di internet ya misalnya. Nah, ini seperti yang saya lakukan ketika mau menulis soal kisah success story pendamping ya, dalam mendampingi difabel ini yang dilakukan oleh teman-teman Sigap.
Terlebih dahulu saya tanya dulu dengan pendampingnya, dengan koordinator ini ya, advokasi SIGAP, Mbak Ipung gitu. Mbak Ipung, ini kasusnya teman-teman difabel nih kayak apa aja sih gitu kan? Kayak gimana sih kasusnya? Jadi saya harus tahu nih gitu kan, background-nya, latar belakangnya. Jadi jangan sampai ketika di lapangan kepala kita dalam keadaan kosong gitu. Ya, jadi riset ini bisa melalui internet, membaca buku, referensi buku, lihat di televisi misalnya, atau mungkin wawancara dengan pendamping, gitu kan, dengan kuasa hukumnya, gitu kan, dengan saksi-saksi, gitu ya, di awal kayak gitu. Nah, kemudian kita nentuin nih angle-nya, angle tulisan atau fokusnya apa, dan juga merumuskan hipotesanya, gitu kan, dugaan awalnya apa. Nah, juga membuat daftar pertanyaan. Ya. Nah, daftar pertanyaan ini yang merupakan kuncinya ya, teman-teman, dari daftar ini pertanyaan. Kunci teman-teman harus bisa menjawabnya. Caranya gimana? Ya, dengan mengungkap tadi, dengan wawancara, dengan menelusuri dokumen-dokumen, data-data, dan segala macam. Gitu. Artinya ketika teman-teman kembali ke kantor, pertanyaan-pertanyaan yang awalnya berupa draft tadi, ya, itu sudah terisi gitu, sudah terjawab gitu kan, sudah ada jawabannya kayak gitu. Nah, itu jadi untuk memudahkan adalah membuat pertanyaan. Nah, ini salah satu caranya adalah dengan bikin pohon masalah gitu kan. Pohon masalah itu kalau pohon gitu kan, pohon itu kan ada batang, ada cabangnya, ada rantingnya, ada akarnya, ada daunnya gitu kan. Nah, bagian akar adalah akar masalahnya, persoalan mendasarnya apa, gitu kan? Ini akan terjawab jika teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan bagian batangnya, bagian cabangnya, bagian rantingnya, gitu kan? Gitu. Ya, bisa dibayangkan ya, seperti itu ya. Kemudian atau mungkin lebih mudahnya teman-teman bikin outline atau kerangka tulisan ya, gitu. Kemudian merancang strategi eksekusi gitu kan. Jadi siapkan nih tekniknya, bagi tugas gitu kan, tuntunnya. Terus mau pakai teknik apa? Perlu menyamar apa enggak gitu kan? Kok menyamar, apa yang dilakukan? Menyamar yang embedded atau yang berjarak atau yang tidak gitu kan. Terus persiapan logistik apa saja yang diperlukan gitu kan. Jangan lupa bawa kamera. Jangan lupa bawa rekaman gitu kan. Kalau sekarang handphone kan bisa untuk merekam suara juga ya. Bisa memotret juga. Kemudian juga menyiapkan skenario pasca publikasi. Nah, maksudnya apa? Ini tadi, dalam sebuah tulisan investigasi itu pasti ada dampaknya. Jujur aja teman-teman, ketika kita mengungkap sebuah persoalan gitu kan melalui teknik investigasi jadi berita, kalau itu beritanya sudah dipublish, tidak sedikit orang yang tidak suka gitu ya. Artinya tidak sedikit orang yang merasa terganggu gitu. Karena mungkin kok diungkap sih gitu kan. Kok persoalanku diungkap, kejahatanku diungkap gitu kan. Wah, ini malu-maluin departemen dong, malu-maluin institusi dong gitu kan. Karena ibaratnya boroknya institusi karena ada korupsi jadi kebuka gitu kan. Publik jadi tahu gitu. Artinya tidak sedikit orang yang nggak suka. Nah, artinya biar ini kuat gitu kan. Dan kalau misalnya ada orang yang menggugat gitu kan, ada yang orang mempersoalkan secara hukum, ya ini harus disiapkan strateginya. Salah satunya apa? Menguatkan dokumen-dokumen tadi gitu kan. Ada rekamannya, ada fotonya gitu, ada dokumen-dokumen yang lain gitu. Oke ya. Kemudian selanjutnya, nah tadi saya bicara soal dampak pemberitaan ya, ada efek yang besar, efek yang utama, dan ada juga yang efek samping gitu kan. Nah, meminimalisir soal efek itu, ya itu tadi harus lengkap dokumen-dokumennya, meliput berdasarkan fakta. Ada pedomannya yaitu kode etik jurnalistik. Kalau teman-teman radio atau di TV,
ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kalau teman-teman di online, ada pedoman untuk pemberitaan media cyber, ya, ada di situ. Jadi jika teman-teman sudah mematuhi itu, semoga dampak-dampak hukum itu tidak terjadi. Nah, soal patuh pada kode etik ini, teman-teman. Ya, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi ketika dalam wawancara itu jurnalis harus memastikan ya, memastikan bahwa narasumber inti gitu kan, yang dia adalah penyintas, dia adalah korban, itu benar-benar terlindungi dari awal sampai liputan ini dipublish. Jadi ketika misalnya narasumber ini pengen bilang apa, saya mengatakan bahwa ini off the record, ya teman-teman harus menghargai itu. Atau pengen identitasnya disamarkan, gitu kan? Fotonya tidak dimuat, namanya disamarkan, gitu kan? Nah itu kita harus menghormati sebagai jurnalis. Nah untuk hal-hal semacam itu, ya menyembunyikan identitas dengan sumber anonim, gitu kan? Nah ini ada syaratnya. Jadi sebenarnya tidak serta merta ya teman-teman, tidak serta merta kita menyembunyikan identitas, gitu kan? Misalnya alasannya adalah dia adalah sumber utama, mungkin dia korban. Terus keselamatannya akan terancam jika kita mempublish identitasnya secara lengkap. Kemudian kesaksian narasumber ini motifnya adalah untuk kepentingan publik. Jadi bahwa dia mengungkap sebuah kejahatan, itu memang karena untuk kepentingan publik, gitu kan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, gitu kan. Dia ingin membantu, gitu kan. Misalnya kasus apa Narti misalnya, ketika ada saksi mata yang melihat, dia mengungkap gitu bahwa saya melihat Narti mengalami kekerasan seksual oleh Darso misalnya, dan dia cerita karena ini demi Narti gitu kan, bukan demi saya gitu. Nah artinya ini untuk kepentingan publik. Kemudian integritasnya dari apa sumber ini harus diperhatikan. Kemudian penggunaan sumber anonim juga harus seizin atasannya. Atasan dalam artinya adalah soal apa redaksi ya, redaksi harus tahu. Kemudian juga didukung dua sumber yang lain yang tidak berhubungan. Artinya bahwa memang benar kesaksian narasumber ini. Nah, untuk memastikan bahwa dia ngomong benar gitu ya, tidak bohong gitu, kita harus mencari narasumber lain yang mendukung atau menguatkan kesaksian narasumber inti ini. Jadi ada apa narasumber yang lain. Terus kemudian kesepakatan bisa batal jika sumber anonim ini berbohong. Jadi kalau udah bohong ya sudah, diungkap saja gitu kan. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa kriteria. Nah, seperti dalam tulisan saya yang apa dengan soal success story itu juga para korban ya, para difabel yang kebetulan mereka mengalami kekerasan itu narasumbernya saya anonimkan semua. Jadi itu bukan nama sebenarnya semua. Dan identitas yang disebut identitas narasumber ya teman-teman, atau identitas korban dalam hal ini, itu tidak hanya identitas dia seorang, gitu kan? Tidak hanya soal nama atau alamat dari korban itu saja, tapi juga meliputi nama orang tuanya, nama kakaknya, adiknya, rumah atau alamat orang tuanya, itu juga bagian dari identitas korban, gitu kan? Kok misalnya saya sebut namanya Narti, rumahnya di Jogja, kota Jogja, DIY, gitu kan? Nah, saya sebut Saya tidak artinya ketika kita wawancara dengan orang tuanya, ya orang tuanya juga kita harus kita samarkan juga, gitu kan?
jangan sampai kita ketika ngomong apa menganonimkan korban, kemudian kita membuka identitas dari orang tuanya, jangan sampai. Karena apa? Ketika kita apa membuka identitas dari orang tuanya, orang tuanya, saya kenal orang tuanya, oh berarti anaknya si itu, gitu kan? Si A ini, si Narti itu, gitu kan? Berarti dia korban dari kekerasan seksualnya. Nah, artinya sama aja kan terungkap juga. Gitu. Jadi yang namanya identitas, identitas korban, itu tidak hanya korban, tetapi juga yang ada di sekitarnya. Ya, ya saudara-saudaranya, ya orang tuanya, alamat rumahnya, terus kemudian dia sekolah di mana, itu juga bagian dari identitas korban. Gitu ya. The next. Kemudian jurnalis dilarang mencuri data atau materi peliputan. Ya, kalau kita mendapatkan dokumen-dokumen itu dilakukan dengan cara yang sah ya. Sah artinya kita meminta, gitu kan? Kita berusaha untuk mendapatkan, bukan dengan cara mencuri atau kemudian apa? Ya, misalnya dengan cara-cara kriminal ya, itu tidak dibolehkan melanggar kode etik. Kemudian jurnalis yang menyamar dan merekam dengan diam-diam itu dipertimbangkan untuk dibolehkan asalkan untuk kepentingan umum, gitu kan? Tapi seharusnya memang disampaikan dengan kalau merekam ya terang-terangan, gitu kan? Kalau menyamar ya nanti ketika melakukan konfirmasi, jadi dia akan terbuka, gitu kan? Ada tim lain, gitu kan? Ada orang atau anggota dari tim itu yang akan mengklarifikasi, yang akan mengkonfirmasi. Misalnya nih, saya sama Mas Ajiwan, gitu kan? Kami tim investigasi kasusnya Narti, misalnya. Nah, kemudian saya menyamar, gitu kan? Saya menyamar, gitu, untuk mengetahui, gitu kan? Gimana sih kasus itu, gitu kan? Misalnya. Misalnya ini kasus soal ini ya kehidupan di ini kehidupan di lapas misalnya kehidupan di lapas kan ada banyak tuh narapidana yang kakinya sakit mungkin karena habis ditembak polisi gitu ketika ditangkap gitu kan dan dia butuh waktu berbulan-bulan untuk menyembuhkan gitu kan. Nah, ketika berada di tahanan atau berada di lapas nih gimana kondisinya nih? Mereka dapat perawatan enggak? Mereka diperlakukan atau mendapatkan akses yang bagus enggak sebagai seorang difabel gitu kan? Karena ada loh ya, terpidana yang kemudian dia sampai enggak bisa jalan gitu kan. Apakah mereka dapat akses kursi roda atau kruk misalnya kayak gitu kan? Apakah misalnya akses yang di sana bisa dilalui dengan baik untuk apa narapidana difabel gimana untuk mengungkapnya kita masuk nih gitu kan menyamar gitu kan misalnya saya menyamar jadi sipir di sana gitu kan jadi sipir gitu saya melihat memantau nih gitu kan memantau kehidupan teman-teman difabel yang ada di sana di dalam kayak apa. Nah kemudian setelah saya selesai saya keluar gitu kan. Saya keluar. Nah, kemudian Mas Ajiwan, yang dia adalah teman saya dalam tim, dia melakukan konfirmasi ke kepala lapas, gitu kan. Pak, saya dari Solidar, gitu kan. Kami ingin mengkonfirmasi soal kasus-kasus narapidana difabel yang ada di sana, yang ternyata mereka tidak mendapatkan akses kesehatan yang bagus. Mereka tidak diberi kursi roda misalnya, tidak diberi kruk gitu kan, alat bantu misalnya. Nah, doh, kok bisa Anda tahu apa buktinya gitu? Saya dapat foto-foto ini gitu kan? Nah, foto itu dapatkan dari saya, gitu kan? Kemudian Mas Ajiwan mengkonfirmasi. Jadi makanya salah satu pembagian tugas dari tim itu salah satunya di situ, gitu ya. Oke, terus kemudian next. Ya, udah ya. Mungkin setidaknya itu ya teman-teman.
Nah, mungkin kemudian kalau soal kisah success story itu ya, apakah itu kemudian masuk dalam kategori investigasi gitu? Nah, teman-teman, dalam sebuah investigasi itu ada hal yang menarik ya. Ada yang bilang jurnalis investigasi itu kerjaannya kayak polisi gitu. Ya kan? Polisi itu juga menyidik. Polisi juga menyamar gitu kan. Polisi juga tanya-tanya gitu kan. Tapi jurnalis bukan polisi, jelas beda gitu kan. Terus sama enggak kemudian jurnalis dengan polisi? Tentu saja berbeda. Seorang jurnalis ketika melakukan investigasi, hasilnya berupa produk jurnalistik, dan itu harus dipublikasikan. Dan kemudian untuk mendapatkan dokumen-dokumen, itu dilakukan secara legal, secara sah, gitu kan? Tidak boleh mencuri. Gitu kan? Kemudian merekam pun, ketika wawancara juga menyebutkan identitas, oh, saya dari Tempo, saya dari Solidar, gitu kan? Maksud kedatangannya apa, ingin menanyakan soal ini, gitu. Artinya ada kode etik sebagai seorang jurnalis yang harus dipatuhi. Nah, terus kalau polisi, apa dong bedanya? Polisi bisa memaksa saksi untuk datang, gitu kan? Kalau jurnalis boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ada saksi mata nggak mau ngomong, ya jangan dipaksa untuk ngomong. Gimana caranya supaya kita tahu apa cerita atau kesaksian dari saksi korban? Ya kita bisa tanya saksi mata yang lain atau kita bisa tanya pada pendampingnya, pendamping difabel. Kita bisa tanya dengan orang tuanya misalnya. Nah, itu ya bedanya di situ. Kalau polisi saksi nggak mau datang, panggil 3 kali nggak mau datang dipanggil paksa gitu kan. Terus apalagi bedanya, kalau polisi dia bisa dapatin dokumen bisa dengan cara apapun. Gitu kan? Dia bisa memaksa untuk, kalau dokumen nggak dikasih, dia bisa memaksa untuk minta. Gitu kan? Gitu. Misalnya kayak rekaman ini ya, apa WA gitu kan, atau rekaman telepon gitu kan, di penyadapan misalnya gitu. Nah dia bisa minta itu, gitu kan? Dan polisi tidak punya kewajiban untuk mempublish hasil temuannya, gitu kan? Beda dengan jurnalis, gitu kan, dipublikasikan. Dan fakta yang didapat oleh polisi, artinya fakta hukum berbeda dengan fakta jurnalistik, gitu ya, berbeda. Jadi bagaimanapun, meskipun tekniknya mungkin sama, ya, tekniknya sama, sama-sama melakukan investigasi, tapi berbeda produknya, gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang tadi, misalnya soal success story tadi, itu merupakan karya jurnalis apa? Investigasi jurnalistik bukan? Nah, kalau menurut saya itu bukan, gitu kan? Itu lebih ke in-depth. Kenapa? Yang pertama, itu bukan orisinil. Orisinil artinya saya tidak melakukan penelusuran. Saya tidak mendapatkan bukti-bukti baru gitu ya. Artinya karena apa? Bahwa itu sudah disampaikan di awal oleh teman-teman di SIGAP, misalnya oleh para legalnya, ada Mbak Ipung, ada Mbak Tuti, ada Mas Ulum, dan teman-teman yang lain, Mas Imawan gitu kan. Nah, tugas saya adalah menyusun membuat semacam kronologi, gitu kan? Nah ini adalah lebih ke in-depth, liputan mendalam. Jadi tugas saya adalah mewawancarai keluarga korban, para pendamping, kesaksi warga, gitu kan? Sebenarnya kasusnya gimana sih, gitu kan? Awal mula kasusnya kayak apa sih, gitu kan? Itu saya telusuri di situ dari awal sampai akhir. Saya tidak mengungkap, saya tidak melakukan investigasi karena kasusnya sudah terjadi dan bahkan sudah ini ya proses hukum gitu kan, sudah inkrah.
Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika ada polisi nih, polisi kan sama-sama tuh tekniknya melakukan investigasi. Polisi ini mengungkap sebuah kejahatan narkoba misalnya. Gitu kan? Nah, kemudian kita sebagai jurnalis mewawancarai polisi itu. Mewawancarai, Pak, gimana sih kejahatan narkobanya itu? Gitu kan? Pelakunya gimana? Proses mereka mendapatkan narkoba seperti apa? Cerita dong, gitu. Nah, ini liputan kita ini investigasi bukan? Bukan, gitu kan? Karena yang melakukan investigasi polisi bukan kita, gitu kan? Kita hanya mewawancarai orang yang melakukan penyelidikan, gitu kan? Kita hanya menyusun kronologinya, kita hanya memperjelas kasusnya seperti apa, tapi kita tidak mengungkap, gitu kan? Beda. Kemudian jika dari keterangan polisi itu, kemudian kok ada yang janggal nih, belum terjawab, gitu kan? Kok masih ada yang tanda tanya yang belum diungkap sama polisi ini? Kayaknya masih ada yang disembunyikan deh sama polisi ini, gitu kan? Ya udah, kita turun ke lapangan, kita langsung melakukan investigasi, gitu. Nah ini beda, ini adalah liputan investigasi. Atau misalnya ketika dari cerita Mbak Ipung beberapa kasus yang sudah ditangani Sigap, saya melihat ada yang janggal, gitu kan? Ada yang belum terungkap. Nah kemudian saya coba telisik ke lapangan, gitu kan? Saya ungkap, nah ini baru investigasi. Nah itu ya teman-teman, mungkin sedikit apa ya sharing dari saya. Mungkin saya yakin teman-teman banyak pengalaman lah, kita bisa tukar pengalaman di sini. Mungkin itu dulu ya dari saya. Itu Mas Ajiwan, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Demikian kegiatan kelas jurnalistik online pada kesempatan kali ini. Kita masih ada kelas lagi bulan depan di Agustus. Apa temanya? Tunggu saja, nanti akan ada kabar berikutnya. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Pesertanya banyak, matur nuwun. Apresiasi buat teman-teman semuanya. Saya selaku pembawa acara di sini mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan teknis dan lain-lain. Jadi saya juga sempat beberapa kali terlempar ya gitu. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.